Oh ya. Kamera. Koyak nih. Tengok. Ah, Gus, tengok Gus. Oh iya, itu daging itu Gus. Saya buka Gus. Koyak Gus. Koyak. Is. Tengok Gus. Dilepas aja Gus. Memang dibentur-benturkan guru. Oh, itu dagingnya keluar, aduh. Jadi apa di apa? Di netralkan Gus. Netralkan Gus. Udah keluar darah kotornya. Alhamdulillah udah keluar semua. Itu berarti nabrak pohon apa memang dibenturkan? Memang dibenturkan orang tuh, Gus. Iya, dibenturkan. Sini Mas, keluar Kang Mas. Gimana nih Mas? Kita tunggu orang keluar. Gitu keluar sikat aja guru, udah enggak ada apa-apa. Gitu keluar sikat aja. Nanti tunggu sini, Bang. Kita keluar smack down terus. Smack down terus. Ini orang ini pelan-pelan keluar ya. Oke. Tapi kita butuh merek beliau istirahat loh. Iyalah, memang kita apa? Yang penting Gus Hadi nanti ya, salah satu nanti ini kan. Jaga Gus Hadi lah, tengok-tengok Gus Hadi. Oke pemirsa, sambil kita tunggu beliau ya, kita nunggu mereka sampai ke pancing keluar. Ini Gus Hadi mau menetralkan dulu ya. Jadi kita tunggu aja mereka sampai berapa jam. Takutnya kalau diperpanjang nanti videonya panjang kali nunggu orang itu ya. Kalau nunggu kita keluar. Tadi guru. Harus guru. Tadi. Gitu dulu caranya, kayak gitu caranya. Terang diam-diam, terang diam-diam. Slow, Kang Mas, slow. Jangan terlalu emosi, slow. Jangan terlalu emosi. Memang kami slow, tapi kami belum puas. Ya, kalau memang belum puas, gentleman lah. Kalau memang belum puas, gentleman. Jangan seperti ini. Ini juga kapok, ini sekarang. Bagus, netralkan Gus. Netralkan Gus. Gini Kang Mas, kalau memang kategori energinya lumayan juga kan Kang Bro. Lari lagi. Ini kerja. Iya. Sebelum lari ikut kepung. Allah Akbar. Masih kan? Bangun. Kita tanya dulu, tanya. Bangun, Kang Mas, bangun. Kita ini pengin bertanya-tanya. Tanya. Kang Mas. Jadi gini, saya mau tanya Kang Mas. Sebenarnya Kang Mas ini ada apa? Kenapa? Itu takutnya saya guru bagus smack down ajar langsung kayak gini nih lari-lari mainnya. Nah, sampai kapan nanti? Nongol. Jangan nongol aja. Kita tunggu aja, kita tunggu. Pukul lari. Gus Hadi, aman? Udah netral tuh. Iya, aman. Enggak bawa air pula kita ya? Satu tadi udah kita bersihkan ya. Satu udah ini. Yang satu tadi udah nggak ada energi lagi, guru. Tuh, Gus Hadi, kita cek. Gus Hadi nggak apa-apa kan? Nggak apa. Agak ada sesak juga, tapi belum habis darah kotornya. Netralkan Gus. Netralkan Gus. Iya, energinya ngeri kali ini guru. Gawat nih. Orang itu rame kali soalnya. Ya Gus, sedikit lagi Gus. Udah darahnya udah mulai sedikit Gus. Tuh mereka masih di situ aja tuh Harun. Perhatikan guru ya, tengok-tengok guru ya, kameramen. Siap Master. Udah, guru Agus tadi udah apalan nih, Udah enakan guru. Itu ya. Mulai apa tadi, Pak? Ini mungkin lukanya di luar kan. Tengok tadi dijedutin di apa pohon tadi. Gimana nih Master, itu mereka kayaknya enggak mau keluar itu. Orang itu enggak kepancing. Kamera. Keluar aja Mas, kalau berani Mas, jangan seperti ini Mas.
Narikan kan saya Gus. Iya. Ya guru. Awas guru, awas guru, itu guru. Hati-hati guru. Kalau kalian apakan Gus Adi kami? Hah? Itu udah kena pukulan dari Aceh. Oh, pukulan dari Aceh. Apakah pukulan dari Aceh itu memang harus menyakiti orang lain, Kang Mas? Memang kan. Saya sebenarnya mau tanya, apakah sebenarnya jidangan ini dukun-dukun atau enggak? Kami yang sebenarnya bukan dukun. Nah, jadi kenapa heboh dengan kami? Gitu? Karena apa? Kami udah enggak apa itu mau nengok di YouTube itu udah enggak senang lagi. Nah, gini Kang Mas, kami hanya mentarget, kami hanya misimu punya misi untuk menyelesaikan dukun santet, bukan seperti Kang Mas ini. Tapi saya merasakan di antara salah satu energi Kang Mas ini ada yang mempunyai ilmu santet. Ya, menurut Tuhan kita ada bukan? Kenapa gitu Kang Mas? Emang gitu. Kalau misalnya nanti misalnya kami pun ini pun aku dah nampak. Nah itu. Ya, saya kan pingin ini jangan sampai jadi pertumpahan darah seperti ya. Ini. Macam santri saya udah terkapar loh. Memang harus kalau orang berilmu biasa itu kalau tumpahan darah. Iya, tapi kan kayak gitu kan enggak baik Kang Mas. Kita sesama umat Indonesia ini kalau bisa bersatu, Bhinneka Tunggal Ika Kang Mas. Abah korok deh le, panenah gimana? Wah! Bosa! Hati-hati guru, hati-hati. Sampai apa ya Allah? Hati-hati mas, master, hati-hati mas. Nggak usah banyak omong. Oke. Maju Kang Mas, maju. Jangan seperti ini. Satu-satu kalian kalau berani satu-satu. Pecah. Satu-satu sini Kang, sini. Sini kamu sini. Hati-hati guru, hati-hati guru, hati-hati. Master, guru master. Master, guru master. Ah, ada guru dibawa guru. Guru. Mana ke mana? Guru tadi ke sana, guru. Ini berangkat lagi. Ah, iya.
Hati-hati master, hati-hati. Kemana, kemana? Enggak, ini hati-hati, ini bahaya nih. Iya, iya. Udah biar saya netralkan dulu. Biar saya netralkan dulu orang ini. Wah, hati-hati master. Ayo cari guru, cari guru. Biar aja, biar. Guru. Hati-hati. Ayo master. Gus Adi di belakang master. Hah? Gus Adi. Enggak apa-apa, itu tadi udah enggak bisa bangun lagi. Udah dihilangkan ilmunya. Ini yang masalahnya nyulik guru nih. Ya guru. Enggak, jujur saya enggak takut juga nih. Kenapa? Guru aja kalah, apalagi kita. Apalagi kita ya kan, master. Tapi ayolah. Kita cari guru. Coba kamera pun awas ya. Iya, master. Siap, master. Buat siapa para netizen coba bantu saya perhatikan daerah-daerah sini. Mana tahu ada nampak guru. Komen di bawah. Ayo, master. Guru. Masalahnya ini master, kalau tadi orang tuh nggak main kroyok, nggak ada apa-apanya sama guru. Ini posisinya mereka main kroyok. Ayo tuh, jangan terpancing ya master, kameramen. Siap master, siap guru. Master, buntu master. Kita pun cemas mau kayak mana lagi coba. Kalau Gus Hadi nggak usah kita sangki, dia udah menetralkan energinya dan dukungnya tadi pun satu udah dikunci pegangannya, setidaknya bisa lah bertahan sampai 2 atau 3 jam. Jadi gimana nih? Saya pun bingung juga, master. Karena tempatnya kayak gini, nyari di susah. Auranya pun di sana juga. Auranya pun di sana juga. Ini biar coba kamera awas apa, master? Coba kamera putar ke sana, mana tahu nanti netizen ada yang tahu guru di mana. Ya kita sambil mencari juga. Guru. Baru kali ini jujur saya takut. Takutnya karena mereka main koyok kan. Jadi gimana nih kameramen? Kita solusinya gimana nih? Coba. Bingung saya nih. Enggak, serba salah. Mau dilanjutin guru aja kalah. Enggak dilanjutin nanti kita enggak mungkin murid diam aja gurunya disembunyikan. Pulang ke padepokan pun pasti kita dikena salah kan. Jadi gimana nih coba? Energi guru enggak terasa masalahnya, master. Ini coba nanti buat netizen lah coba komen. Nah kamera agak di apa kan master, saya punya apa energi juga ini. Pelan-pelan agak diarahkan kameranya biar netizen mana tahu nanti ada nampak sosok guru kan. Terus kameranya arahkan antara semak-semak mana tahu ada
sosok guru, jadi udah. Ah, siapa tuh master? Santai. Kita jangan. Ah, jebakan yang ini master. Jebakan. Kita jangan terkecoh, itu jebakan. Karena tahu lah mereka tadi berapa orang. Ramai juga master. Nah, itu. Pokoknya hati-hati ya, waspada ya kameramen. Siap. Kita coba ikutin kemana dia, tapi kita jangan mau terpancing. Kita tuh master. Enggak, saya enggak ngerasakan energi guru ada. Panik saya, master. Sumpah. Karena saya enggak ngerasa getaran energi guru pun enggak ngerasa. Coba arahkan kameranya ke sana-sana. Coba kita cari ke depan. Jangan mudah terkecoh ya, hati-hati. Di belakang nanti tiba-tiba ada lari, biarin aja. Ke master. Kita sambil ngeteksi aura guru di mana. Buat netizen coba apabila nampak sosok guru nanti, karena kita udah bingung ini ya, macam makan buah semalakama, energi pun sudah berkuras. Coba apa tuh guru. Tati master. Ini saya takut master. Jujur saya takut ngejarnya. Kenapa coba? Guru aja di koyok sampai hilang. Oh, coba kita tangkap salah satu ya. Nah, ya betul itu master. Coba kita cari biar saya deteksi ya. Tadi master salah satu ada di sini, kita tangkap. Apa yang tadi aja master yang jatuh tadi? Ya. Mereka. Aduh, enggak bisa kita ngejarin. Kami sekali. Atau kita coba kita balik, kita tanya sama yang tadi dibawa kemana. Iya. Coba kamera arahkan. Kita arahkan. Perhatikan mas, apa kameranya, perhatikan sekitar biar. Siap master, siap. Ada salah satu. Ini kita lupakan satu, kita tanya ya. Allah. Tadi master. Kejar. Suara guru. Tadi master. Tadi. Nah, coba kamera. Cari guru dulu. Biar saya di belakang, biar saya guru. Biar saya di belakang. Udah jangan pikirkan mereka, cari guru. Cari guru. 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 Guru.
dari Stabat. Santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan, sendang sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari dening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari Mbah Sing Su iki saktine mantra jebol. Penyakit medis, ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid, langsung dikasih ijazah, gak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini, sendang sejagat, pakai topan sendang sejagat, ya dari Stabat. Sendang sendang ini, sendang sejagat, bukan sedang sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skario, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari dening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari Mbah Sing Su iki saktine mantra jebol. Penyakit medis, ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid, langsung dikasih ijazah, gak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini, sendang sejagat, pakai bukan sendang sejagatnya dari Stabat. Sendang sendang ini, sendang sejagat, pakai bukan sendang sejagatnya dari Stabat.